Hey Sobat Wisata, kembali lagi di channel WTV Global. Kali ini, kita akan melihat sebuah wisata yang sempat viral di Jepara, yang berada di Desa Somosari, yaitu Astana Hinggil. Kita akan melihat perkembangan wisata ini, setelah sempat viral, dan kalian juga bisa membandingkan wisata ini, waktu pertama kali buka dan sekarang, karena di video kita yang dulu, juga sempat mengeksplor wisata ini. Untuk tiket masuk saat ini, harganya cukup terjangkau, Sobat Wisata hanya dikenakan tarif Rp5.000 dan Anda akan mendapatkan tiket gelang, yang bisa kamu pakai. Masuk ke wisata, ada sedikit demi sedikit perubahan ke arah yang lebih baik. Sekarang wisata ini terlihat lebih tertata, luas, dan cukup rapi. Gelang itu gelang aja lah kayak doki ya. Tidak mau gadis ya foto. Foto itu dibeli mana aja kan? Panas tidak apa-apa panas. Masih tengok pada sore wece. Spot foto atas yang dulu bisa untuk makan dan minum, sekarang sudah difokuskan ke kafe bawah, jadi di sini cuma untuk berfoto-foto saja. Bisa terlalu lebar. Ini sel mana sih ala pal? Bisa sih. Coba tekan tekan kau lah. Taman-tamannya pun sekarang tampak rapi dan asri. Bagus juga untuk berswafoto dan di sini juga tak lupa menyediakan beberapa spot-spot foto unik yang cukup instagramable.
Ini gangguan apa ini? Atau yang apa? Atiknya ini ya kak? Kereta. Apri. Nah, lah mabur. Hai, kesian camping ground Flying Fox. Kira gue nganu, Pak. Orang niatnya anu, dong. Orang niat ke vlog yang gini, gini, gini. Sini. Sini gue lagi. Gak lu, gue. Dia gak lalu, lagi pui kau. Masuk luas saja nanti kini. Karek benahi ya, dan wis lumayan ya katanya. Ya api ya, foto dah kono. Nah, kan tempat sapi. Tempat sapi. Apa sih ya, Bobo? Itu lagi video pada tasik ayo tapi itu kan nih sapi ini kayak temenan ya gak bener gitu iya persis temenan Kipri nambung sapi tak foto. Tak langsung dia pun gak punya sapi wae. Oh, bakal mulai kene bagian nah. Oh, iya, anak kita lu lebih kok, dekat lah. Di sini juga terdapat zona kolam renang, yang kalau mau masuk harus bayar tiket lagi. Dot dan rencananya akan dibuat tiket terusan, sekali bayar, kalau seluruh wahana dan wisatanya sudah jadi 100%. Tak lama beli darah ini?